Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi di video saya kali ini guys. Oke, hari ini saya nak menghadiri satu majelis ataupun mesyuarat bersama majelis di Sarawak guys, yang diadakan di komplek Islam Sibu guys. Oke guys, stay tune bersama saya di video Al-Jana guys. Oke, kepada anda yang baru saja menonton video ini, jangan lupa support saya guys, like, subscribe, komen dan share. Mantap guys. Oke, pagi ini guys, jalan masih jam, makan jam pagi ini. Awal-awal kita makan jam, tadi kita bertolak pukul 6.45, sekarang dekat pukul 7.45, kita belum sampai lagi dekat komplek Islam guys. Kita awal pagi ini makan jam, biasalah guys, nak sabar sikit guys. Oke guys, stay tune bersama saya di channel Al-Jana pagi ini guys. Oke. Halo guys, sekarang saya baru saja limpas sekolah Rosli Dubi Sibu sini guys. Oke guys, masih belum sampai lagi guys, masih makan jam pagi ini guys. Kita baru saja limpas ATM Sibu guys. Mungkin dalam masa 5 minit lagi kita sampai, sebab dah dekat komplek Islam guys. Sebelah kanan saya ni guys, Jabatan Penjara Malaysia Sibu. Jadi komplek Islam ni dia tidak jauh daripada Jabatan Penjara lah, dekat hujung sana. Itu bangunan dia guys, dekat hujung sana guys. Okay guys, kita mau dekat sampai sudah guys. Itu dia bangunan komplek Islam Sibu. Di sinilah tempat kita bermesyuarat untuk 2 hari ini nanti guys. Okay guys, stay tune bersama saya di channel Al-Jana guys. Okay guys, selamat pagi. Kita baru saja sampai di tempat yang kita tujui. Sebab hari ini kita nak mengikuti mesyuarat bersama dengan Majlis Negeri Sarawak guys. Okay guys, inilah tempat dia, tempat kita bermesyuarat pada hari ini guys. Okay guys, ada music. Okay guys, sekarang kita sudah sampai dekat tempat bermesyuarat di komplek Islam Sibu guys. Okay, pagi itu aku mulai ngasih toke karaoke ya. One ten karaoke, Mr. Juki, apa kabar aku muka? Okay, kena kembali ya, menunggu kau terlibat begitu dia lo majlis ni Sarawak nih. Okay bro, ambil note lah. Oh,
Hak Cipta yang kita kata ibu kepada segala hak intelek. Lepas Hak Cipta tu, dia akan pergi kepada apa yang kita akan fokus. Sama ada fokus dari segi industri seni, perkhidmatan atau pembuatan. Kalau seni, dia ada juga relate kepada pembuatan. Sebagai contoh, dia buat kain baju, corak-corak sendu. Selamat pagi. Selamat datang ke Majlis Dialog Seni Sarawak 2024. Salam sejahtera dan salam berbudaya. Yang dihormati, yang berbahagia, Dato' Rashidah binti Buah Hassan, mewakili Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Yang berbahagia, Ayanda Dato' Adi Padio Zaman, tokoh kesastraan Sarawak. Dr. Juraidin Lauli, ahli BOD Majlis Seni Sarawak. Puan Yusfida Khalid, Sekretari BOD Sarawak, Majlis Seni Sarawak, moderator tahun 2021 sebagai platform untuk komunikasi antara Majlis Seni Sarawak dan juga masyarakat di dalam industri seni di Sarawak. Tujuannya kita adalah untuk memberi kesedaran, pendidikan, ilmu dan juga bimbingan ke arah memelihara hak cipta seni kita Sarawak. Untuk hari ini, kita akan mendengar penerangan daripada penceramah-penceramah yang pakar dan juga hebat ya di dalam bidang masing-masing. Saudara pengerusi majlis yang saya muliakan dan saya hormati, Datuk Dr. Adi Padio Zaman Tua, Dr. Sufian bin Haji Jalil, Dr. Geraldine Lau Lee, Board of Directors for MSS, Puan Yusfida Khalid, juga Setia Usaha Board of Directors, penceramah-penceramah kita pada hari ini dan hari esoknya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya akan membaca teks Timbalan Menteri kami yang juga tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Jadi saya diperlukan untuk mewakili beliau. Salam Malaysia Madani. Terima kasih dan tahniah kepada Majlis Seni Sarawak kerana dapat mengadakan dialog seni kesedaran ke arah pembangunan industri seni Sarawak. Melalui platform dialog seni MSS memberi kesedaran dan pendidik untuk kita semua bertanggungjawab merangsangkan pembangunan industri seni di Sarawak. Tanggungjawab ini perlu diambil berat oleh semua pihak sama ada pengkarya seni, komposer muzik, penulis lirik, artis, pengurus, pengamal seni, penganjur acara-acara di kalangan agensi-agensi kerajaan dan swasta, premis-premis hiburan, rekreasi dan sebagainya, supaya industri seni Sarawak membangun seiring dengan pembangunan industri-industri yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dimaklumkan bahawa program Dialog Seni MSS 2024 ini merupakan kesinambungan Dialog Seni ketiga yang telah dilaksanakan pada tahun lepas. Dialog Seni ini sebagai satu platform MSS untuk memahami akar umbi isu dan cabaran dalam industri seni, terutama dalam pengurusan dan kerjaya seni di Sarawak. Mengikut norma yang diterima masyarakat dan diangkat martabatnya untuk terus dihargai. Sejajar perkembangan semasa nilai industri seni, ia harus dibayar untuk menghidupkan seni industri. Justru itu, ambillah peluang ini untuk menyuarakan pandangan dan cadangan agar pihak MSS dapat mengenal pasti isu-isu yang berbangkit dan supaya dapat mereka membagaikan strategi untuk program-program di masa akan datang dan juga dalam menjaga kebajikan ahli-ahli seni di negeri ini. Untuk pengkarya atau artis Sarawak, komunikasi dua hal ini bertujuan memberi kesedaran, pendidikan
ilmu dan bimbingan ke arah pelindungan hak cipta, dan juga untuk menjamin hak karya tuan-tuan dan puan-puan dipelihara. Hadirin sekalian, amalan industri seni yang positif akan membuktikan kemampuan, kebolehlihatan dan persaingan tuan-tuan dan puan-puan di pasaran. Sudah tentu mengetahui dan memahami bagaimana melindungi hak karya seni tuan-tuan dan puan-puan akan terus merancak industri seni Sarawak. Dalam ini juga satu peluang untuk meminta nasihat dan membukukan hubungan antara MSS dan komuniti seni dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Selaras dengan aspirasi PCDS 2030, di mana MSS diberi tumpuan dalam mengusahakan dan memacu dengan jaya lagi sektor kesenian dan kebudayaan Sarawak. Pemulihan segera dengan membawa model dan strategi baru untuk kedua-kedua pihak, komuniti seni dan penganjur, akan mensesuaikan dengan permintaan dan penawaran industri dengan penghasilan seni dan industri kreatif yang mantap. Sarawak memerlukan bakat-bakat baru dengan penekanan berkaitan inovasi dan teknologi digital selaras dengan yang diperlukan dalam pembangunan PCDS 2030 bersaing sehingga ke pasaran antarabangsa. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Perasmian Dialog Seni ke arah pembangunan industri seni Sarawak 2024. Sekian, terima kasih. Satu untuk